Pertanyaan ini cukup menarik karena emang kasusnya jarang-jarang terjadi yaitu ada orang menikah tapi ayah kandungnya mungkin di, di kampung, di luar kota lah, tidak bisa hadir. Lalu diwakilkan kepada orang lain yang mana orang lain ini karena sama-sama rantauan ya cuma temannya saja, teman laki-lakinya begitu. Nah tapi memang sudah ada semacam akad atau kesepakatan antara ayahnya di di kampung atau di rumah itu dengan si teman laki-laki ini sebagai wakil. Lalu terjadilah aktor nikah yang mana akadnya diwakili bukan oleh walinya langsung, bukan oleh ayah kandung dari pengantin perempuan langsung, tapi oleh temannya saja yang laki-laki. Nah, apakah boleh hal seperti ini? Jawabannya boleh. Jawabannya sah. Karena dalam hal akdun nikah dan juga akad-akad yang lainnya dalam jual beli misalnya memang dibenarkan adanya yang namanya taukil. Jadi seorang yang melakukan akad ya katakanlah penjual dan pembeli masing-masingnya boleh mewakilkan. Misalnya gini, saya punya warung ya saya jualan. Tapi saya nggak mungkin dong jagain warung 24 jam. Saya angkat pegawai lah karyawan yang jagain warung saya. Nah dia itu wakil saya maka orang yang beli itu tidak harus bertransaksi sama saya langsung sebagai pemilik barang tapi bisa kepada yang saya suruh untuk jaga toko saya, nah, gitu kan. nah yang beli juga begitu. boleh jadi yang beli itu bapaknya di rumah tapi dia nyuruh anaknya untuk belikan sesuatu. maka sebenarnya yang beli itu adalah yang punya duit kan, yang punya kebutuhan. nah wakil dengan wakil ini bisa saling bertransaksi asalkan sudah dapatkan mendapatkan perwakilannya itu sudah dia transaksikan di awal, sudah diakadkan. Nah, dalam bab e, akad nikah ini juga boleh terjadi yaitu dalilnya adalah mewakilkan, ya. Ayah kandung tidak bisa hadir ke acara pernikahan putrinya, tapi dia sudah menelpon, ya, salah satu orang yang mungkin menurut ayah ya dia layaklah untuk menjadi wakilnya. Kamu tolong wakilkan saya sebagai ayah kandung. Kamu temannya kan? Kamu kenal? Nah, silahkan nanti kamu lakukan akad nikah tanggal sekian. Ya, nikahkan tolong anak saya. Maka dilakukan. Nah, waktu lagi akad nikah, nanti dia bilang dalam hal ini saya mendapatkan mandat, mendapatkan uh, wewenang dari ayah kandung calon mempelai wanita yang bernama Fulan-Fulan bin Fulan pada tanggal sekian dia sudah telepon saya untuk memberikan atau menyerahkan amanat ya, yaitu menikahkan putri beliau. Nah, saya berada di sini dalam kapasitas sebagai wakil dari wali. Nah, itu nanti kemudian sah akad nikahnya. Bahkan bukan hanya itu yang boleh diwakilkan tuh bukan hanya ayahnya tapi juga pengantin laki-laki boleh. Mungkin pada hari H yang harusnya terjadi akad nikah, si pengantin laki-laki malah lagi ujian, ujian lisan Uh, apa namanya tesisnya atau disertasi doktornya tidak bisa dibatalkan, dua-duanya maka yang boleh diwakilkan malah urusan menikah dengan calon istrinya. Maka dia minta pada temannya, "Tolong wakili saya sebagai pengantin laki-laki." Nanti dia, sebagai wakil, dia bilang, "Saya dalam kapasitas sebagai temannya." Pengantin laki-laki sudah mendapatkan mandat, sudah mendapatkan izin dari pengantin laki-laki untuk menerima, untuk melaksanakan kobul dari ijab dari uh, Bapak Mertua. Jadi atas nama teman saya, di mana saya sebagai wakilnya, saya menerima ijab kobul ini, saya terima nikahnya mas kawinnya tersebut tunai. Tapi ada catatan dalam ini, hati-hati mewakilkan, diri kita sebagai pengantin laki-laki kepada teman sendiri karena boleh jadi nanti pagar makan tanaman. Dia tidak mengaku sebagai wakil malah mengaku sebagai dirinya sendiri. Jadi akad nikahnya terjadi antara si wakil dengan uh, ayah kandungnya itu. Nah, maka ini terjadi yang namanya uh, menohok kawan seiring menggunting dalam lipatan dan menyalip di tikungan sakitnya itu di sini maka harus hati-hati jangan sampai hal ini terjadi pada diri Anda semua. Tapi intinya bahwa taukil dalam akad nikah itu adalah sesuatu yang masyru' yang disyariatkan dan hukumnya sah kalau memang uh, memang sudah uh, dipastikan valid ya informasinya dari ayah kandung memberikan uh, perwakilannya kepada orang yang dia tunjuk. Semoga